Selamat datang kembali di channel kami, channel yang membantu para pencari jodoh, khususnya janda-janda cantik yang mencari jodoh. Di media online tentunya, mereka menginginkan pasangan yang baik, pengertian, tanggung jawab, dan sayang kepada keluarga. Tujuannya hanya satu, mendapatkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, dan jangan lupa juga tulis harapan Anda di kolom komentar agar bisa kita aminkan bersama-sama. Daripada penasaran, langsung saja kita ke TKP dari grup Facebook pencari jodoh. Janda yang satu ini menginginkan pasangan yang sederhana, tidak perlu kaya, untuk uang bisa dicari bersama-sama, yang penting mau usaha dan sayang sama keluarga. Aku membutuhkan laki-laki yang benar-benar setia dan juga bisa menyayangi aku, dan aku juga ingin mendapatkan pria yang bisa menafkahi aku lahir dan batin. Begitulah curhatan wanita cantik ini. Jika kamu salah satu kriteria yang cocok dengan keinginan wanita cantik ini, bisa langsung tulis biodatamu di kolom komentar agar Mbak yang cantik ini bisa langsung menghubungi kalian. Demikian informasi dari kami berikan. Semoga Mbak cantik ini segera mendapatkan pasangan hidup yang benar-benar menyayangi beliau. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua. Semoga kita berjodoh di sini. Aku ini cuma perawan tua yang kesepian. Aku tidak mengharapkan harta dan kekayaan emas. Meskipun kamu pengangguran, nggak ada kerjaan, tidaklah menjadi soal buat aku. Semua kebutuhan, nafkah, biar aku yang tanggungnya. Begitulah curhatan hati gadis tua kaya raya ini. Beliau di sini mengharapkan bisa segera bertemu dengan jodohnya, yaitu sosok pria yang sederhana saja, tidak perlu kaya, tidak perlu tampan. Yang terpenting baginya adalah mau menerimanya dan menjadi pendamping hidup sampai akhir hayat nanti. Siapakah sosok gadis tua cantik dan kaya raya ini? Di manakah tempat tinggalnya? Mari kita simak sedikit profilnya. Siapa tahu, kalianlah salah satu jodoh terbaik untuk dirinya. Namun sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya untuk menekan tombol like dan menekan tombol subscribe. Saya doakan semoga Anda yang sudah menekan tombol like dan subscribe selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan cepat dipertemukan dengan jodohnya. Perkenalkan, beliau bernama Mbak Laila. Saat ini beliau berumur 31 tahun, meskipun sudah tak muda lagi, tetapi beliau masih cantik dan tampak anggun. Beliau berdomisili di kota Surabaya. Bagi Anda yang ingin berkenalan dan ta'aruf, bisa langsung kontak di kolom komentar agar beliau bisa melihat dan membalasnya secara langsung dan memberikan nomor HP-nya. Jangan lupa untuk selalu menggunakan kata-kata yang sopan. Itulah sedikit informasi atau profil dari perawan tua, cantik dan kaya raya ini. Jika ada salah kata dan informasi, kami mohon maaf. Semoga postingan ini bermanfaat bagi kalian semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.